Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Balik lagi di vlognya Iqbal Arianto, masih di mobil bekas. Kali ini ada Toyota Veloz tipe Q, premium color ya, warna putih, platnya di Jawa Barat. Ini yang non TSS ya. Pajaknya bulan 9, ini pajaknya 3,9 juta. Yuk, kita lihat mobilnya. Kita ke dalam dulu deh ya. Saya mau liatin dalamnya teman-teman ya. Ini joknya ya. Ini joknya masih original. Terus kilometer terteranya sekarang 25 ribuan ya. 25 ribuan. Nah, ini teman-teman yang istimewa kalau di Veloz ya. Ini lampu hazard. Dia sudah ada ini tuas transmisinya, matic ya. Terus ini engine start stop. AC-nya digital. Nah, ini teman-teman ya. Ini kamera mundurnya ada ya. Kamera mundur dan ada, jadi ini nanti kelihatan ya mobil dari atas ya, untuk ya ini ada radarnya, kameranya. Terus juga ada kamera di spion ya. Di bawah spion juga ada. Jadi nanti kita mau sen kiri gini ya. Sen kanan, misalnya kita sen kanan, ini juga keluar ya untuk apa namanya penglihatan dari sisi sebelah kanan mobil. Mantep nih teman-teman ya. Dan dia sudah ada wireless charging ya di sini ya. Ini kuncinya. Enggak. Terus untuk steernya dia juga sudah bisa. Sebentar. Sudah tilt dan teleskopik ya. Oke, itu kalau ketika posisi kita ke P begini ya, secara otomatis nanti dia ngunci ya, atau brake hold-nya atau parking brake-nya ya, dan juga sudah ada brake hold. Mantap. Oke, kita lanjut ke sisi luar ya teman-teman ya. Ini kalau sisi dalamnya seperti ini. Ada spion di tengah, sudah ada night view, kemudian ini lampu baca sudah LED, terus ada sun visor, sudah ada cerminnya ya. Oke, yuk kita ke sisi eksterior. Nah, ini bodi mobilnya teman-teman ya. Kaca film tanah air sudah ada, lengkap. Terus spionnya ketika kita tekan tombol ini ya, mengunci, secara otomatis spionnya juga melipat ya. Ini ada kamera di sini, ada juga kamera di sini ya. Nah, ini untuk bannya, ban depan dipakai Bridgestone, ukuran bannya 205 R17 ya, velgnya masih original, rem depan sudah cakram. Untuk tampilan depan, headlamp masih oke semua ya, sudah LED, fog lamp ya, kiri. Dan ini untuk sisi sebelah kiri mobil ya teman-teman ya. Ban kiri depan juga masih oke. Ini juga ada kamera. Ada kamera. Ini untuk sisi depan ya. Di sisi penumpang depan. Sudah XR Skyback. Kemudian ini untuk door trim juga masih original ya. Ada speaker, cup holder. Di sini ada buku-buku, masih ada buku-bukunya. Oh, buku-bukunya ini nggak ada teman-teman ya. Di sini ada untuk USB slot ya. Karpet masih original. Ini jok penumpang depan. Ini di sisi tengah ya. Jok sisi tengah sudah ada headrestnya, terus ada layar monitor, AC double blower ya, ada lampu baca sudah LED, ini untuk tuas untuk on off AC-nya ya, untuk di belakang. Situ ada USB slot juga ya, dua. Semua masih original ya. Ini untuk ban kiri belakang juga masih oke, remnya sudah cakram. Ini tangki tutup bensinnya ada variasi ya. Dan ini di bagian belakang teman-teman.
ada spoiler, wiper belakang, ada rear defogger, ini washernya ya, ini antenanya di situ, dan ada ini ya, apa namanya teman-teman? Ini asli ya, bukan variasi nih, bawaan. Warnanya silver ya, beda dengan warna mobilnya. Nah ini belakangnya ada Q Veloz, sensor parkir, ada kamera mundur ya. Terus ini buka bagasinya. Ini untuk jok belakang, headrestnya ada 2. Kalau mau lipat tinggal tarik ini ya teman-teman ya. Nanti bisa dilipat seperti ini ya. Jadi muatnya lumayan banyak. Sini ada toolkit, kemudian ada tempat dongkrak dan kunci-kunci. Itu ada cup holder, dan ada USB slot juga di situ ya. Ini 12 volt. Ban cadangannya ada di bawah sini ya. Ban cadangannya. Yuk kita ke belakang, ke samping sebelah kanan mobil. Ini untuk sebelah kanan mobilnya. Ini untuk ban kanan belakang kondisinya ya. Nah, ini untuk yang dari sebelah kanan ya. Door trim semuanya masih original. Untuk sisi driver, power window, autonya sisi driver. Ini untuk retract, electric mirror. Dan ini window lock, central locknya di sini. Semua door trim masih original. Ini untuk buka tangki BBM. Pengaturan joknya di Veloz sudah bisa naik turun ya. Dan ini untuk pedal rem dan gasnya. Dan ini tombol VSC ya. Oke teman-teman, Veloz Q non TSS ya, 2022, warna putih, special atau premium color di kota Purwokerto teman-teman ya. Kita buka harga 265 juta nego ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.